السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين نود تعلم وتعليم النفع الانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده الحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه رضي الله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه, عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم قال, قال إن لله إن لله تساينا اسما من, إس من, من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري ومسلم, ومسلم داري صحابة أبو هريرة رضي الله عنه بليوم مريوات كان داري رسول الله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna sesungguhnya Allah memiliki tisatan wa tisina 99 ismanam Man ahsaha siapa yang menghitungnya dal janna ia akan masuk surga hadis direwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis ini sebetulnya memiliki beberapa riwayat yang kita baca disebutkan man ahsoha dakhalal jannah. Tapi ada riwayat bukan ahsoha melainkan man hafidhoha. Jadi Innalillahi tis'atan Watis'ina isman man yang kita baca ahsoha. Ada riwayat man hafidhoha. Dakhalal jannah. Ada riwayat yang berbeda kalau ini disebutkan tis'atan wa tis'ina. Ada riwayat yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ghaira wahid. Jadi ada keterangan mi'ah ghaira wahid. Yang maksudnya sama. Jumlahnya tetap 99. Tapi kenapa kok ada riwayat yang mengatakan mi'a wahid disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i di dalam kitabnya Amali Rasulullah menyebutkan mi'a ghairu wahid untuk memberikan tambahan faedah dan menghilangkan kesalahan, kekeliruan. Dari mana itu bisa salah? Ya. Karena tulisan tis a wa tis'in in itu hampir mirip dengan sab a wa sab'in in. Tulisannya hampir mirip tis a wa tis'in in atau sab a wa sab'in in. Hampir mirip. Lah untuk menghilangkan kesalahan yang yang bisa terjadi Rasulullah mengatakan mi'a ghairu Kalau sudah mi'a ghairu orang nggak mungkin salah dalam mengucap. pasti itu adalah 99, nggak mungkin sab awasabin. Karena kalau tujuh puluh 77. Ya. Kalau 77 nggak mungkin Rasulullah mengatakan 100 kurang 1. 77 kok dibilang 100 kurang 1 kan nggak mungkin tapi kalau 99 99 itu adalah 100 kurang 1 paham ini ya lah disebutkan seperti itu man ahsoha ada riwayat man hafidhoha apa perbedaannya ahsoha sama hafidhoha Ini dua hadis ahsoha atau hafidhoha. Kalau hafidhoha itu jelas yang dimaksud adalah hafal. Atau menyebut. Ahsoha menghitung. Menghitung Sehingga Imam Al-Khattabi Beliau berkata Maksud daripada Kalimat atau kata ehso, Ahsoha Kata Ahsoha Itu memiliki Beberapa Kemungkinan Beberapa kemungkinan Di antaranya An yaidah hatta yastaufiyah dihitung satu dua tiga sampai dengan sempurna yaitu sembilan puluh sembilan maksudnya kenapa dihitung ya agar tidak ditinggalkan di saat berdoa dan memuji Allah dengan semua sifat-sifat tersebut, atau nama-nama tersebut, tujuannya agar bisa mendapatkan sesuai yang dijanjikan daripada pahalanya, yaitu surga. Yang pertama, yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat "Ahsoha" di situ adalah "al-itokoh". Maksudnya itu apa? Maksudnya itoko itu, kalau arti aslinya, itu mampu. Maksudnya, ia mampu menjalankan, melaksanakan dengan sebenar-benarnya nama-nama ini, menjalankan sesuai, menjalankan kehidupannya sesuai dengan nama-nama yang ada. Dengan meng, apa merenungi artinya melazimkan atau mewajibkan kepada dirinya untuk menjalankan melu, melaksanakannya. Jadi kalau dia berkata ar -Rozak. Misalnya dia berkata Rosak Allah pemberi rezeki. Nah berarti artinya apa? Arti asohad di situ bagaimana ia merenungi arti tersebut, kemudian melazimkan dan mewajibkan dirinya menjalankan atau memiliki keyakinan tentang hal tersebut. Artinya dia percaya Percaya dengan rezeki ya. Tidak ragu Datangnya jumlahnya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu satu contohnya Yang ketiga Maksud man ahsoha Meng, mengamalkan tapi mengamalkan sesuai dengan tujuan atau maksud dari pada itu ia fahami ia ketahui dari pengetahuan ia tentang nama-nama tersebut membuat ia menjalankan sesuai apa yang ia ketahui seperti contoh sami atau basir Allah maha mendengar atau Allah maha melihat. Dia tahu, dia mengerti. Lah, atas pengetahuan dan pengertian dia tentang nama tersebut membuat ia menjaga lisannya dari keburukan, menjaga perbuatannya dari kejahatan. Karena dia tahu bahwa Allah melihat, Allah Mengetahui ada juga yang mengatakan, "Man, Ahsoha itu mengetahui dan mengimani." Nah, mengetahui dan mengimani, "Lah, orang yang mengetahui dan mengimani, orang yang menjalankan atau mengamalkan sesuai maksud daripada nama-nama tersebut." maka ia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya apakah hanya 99 nama Allah? Tidak ada yang lain. Enggak. Nama Allah bukan hanya 99 ada yang mengatakan 99 ini yang ada dalam Al-Quran -Al makanya disebutkan e, man'ah soha situ. siapa yang menghitungnya menghitung berarti metani atau mili'i dari Al-Quran nah, kalau dia baca dari awal Quran sampai akhir kemudian dia ambil satu persatu Asma'ul Husna ini atau 99 ini Maka ia dah jannah Ada yang mengatakan 99 ini bukan hanya itu namanya Allah banyak Tapi 99 ini memiliki kemuliaan Lebih daripada yang lainnya Memiliki keistimewaan yang tidak sama dengan nama-nama lainnya, karena itu di sini yang dimaksud bukan me, apa, menyedikitkan jumlah nama, tapi. menerangkan kekhususan, keistimewaan, kemuliaan nama-nama dari 99 ini. Nah, jadi yang dimaksud bukan jumlah 99-nya, tapi kemuliaan dari nama-nama yang 99. sembilan. Nah, karena itu dikatakan oleh Imam At-Tayyibi yang dimaksud dengan ahsoha di situ hafal hafal. Adapun jumlah itu memiliki kemuliaan yang berbeda dari yang yang lainnya. Karena namanya Allah itu sangat banyak. Tapi 99 ini yang ada dalam ayat Al-Qur'an atau memiliki kemuliaan yang yang lebih. Kemudian Sembilan puluh sembilan ini nama, bukan sifat, nama. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama, Annal isim wal musamah. Memang yang dinamakan, bukan sifat. Beda ya kalau sifat yang dinamakan. Seperti Rasulullah di sifat bukan tapi untuk Allah apakah itu sifat bukan sifat ya nah, bukan sifat asma asma nama memang bukan sifat nah nama lain dari nama-nama Allah Ar-Rahim Ar-Rahim itu Allah bukan sifatnya Allah Allah ar razak Bukan sifatnya Allah pemberi rezeki, memang namanya Allah ar Ar-Razzaq. Beda kalau kita, kalau kita misalnya, disebut karena dermawan disebut karim. Karena dermawan, coba nggak? Dermawan, nggak disebut karim, disebut apa? Akhil, pelit, itu sifat. Tapi kalau Allah karim, itu nama memang nggak bisa lepas. Kalau nama nggak bisa. Lepas mau tidak mau ada pada dirinya. Tapi kalau sifat itu bisa hilang, bisa pergi. Kita dari jahil, jahil itu sifat nah, bisa ke alim. Kalau dia belajar menuntut ilmu sungguh-sungguh menjadi alim. Nah, sifatnya dari jahil berubah ke alim. Dari pelit, nggak mau berbagi, nggak mau ngasih nggak peduli dengan sesama pelit untuk dirinya sendiri pribadi tok tapi berubah dia menjadi orang yang berbagi menjadi orang yang perhatian dan lain sebagainya berubah sifatnya dari bakhil ke karim misalnya ke sahih dan yang lain sebagainya. walau hasil intinya siapa yang menghitung atau menghafal atau Ya, mengamalkan sesuai apa yang ada dalam kandungan arti dari 99 nama ini akan masuk surga. Lah nama terbaik adalah Allah. Karena itu segalanya kembalinya kepada Allah. Kalau kita menyebut siapa Ar Rahman Allah, nggak mungkin kita menyebutkan siapa Allah Ar Rahman enggak. Siapa siapa Al Karim Allah. Siapa rozak? Allah. Jadi kembalinya semuanya sehingga Allah itu nama yang paling utama. Tapi apakah Allah itu menjadi ismullahil azam? Nah, itu perbedaan pendapat. Karena nama-nama Allah ada di yang dikatakan dengan ismullahil azam. Nah, ismullahil azam itu banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Allah. Allah itu adalah ismullahil a'lam Ada yang mengatakan bukan Tapi albar Kenapa? Karena albar kalau kita Bolak balik hurufnya Tetap itu adalah namanya Allah Albar ar-rab Albar ar, huh? al ar Namanya Allah nah, Sehingga ada yang mengatakan albar ada lagi yang dia mengatakan ya dal jalal wal ikram. Sebagaimana ada seseorang yang berkata ya dal jalal wal ikram. Lalu Nabi mengatakan ya, gazis balak fasal. Ketika Nabi mendengarkan orang tersebut mengatakan ya dal jalal wal ikram dijabai. Artinya apa? Sudah siap diterima apapun yang ia minta akan diberikan. Sehingga Nabi mengetahui hal tersebut, Nabi mengatakan kepada dia, Nabi tujuh balak, telah diijabah untukmu fasal maka mintalah ya. makanya kalau kita membaca rotib yadzal jalalu ikram itu dibaca tujuh kali kemudian kita memohon kepada Allah sesuatu yang sangat besar yaitu meninggal dalam keadaan Islam amitna ala dinil Islam sehingga Habib Ja'far bin Syekh Khana Segaf mengajarkan untuk membaca yadzal jalalu ikram setelah sholat maghrib dan sholat isya' ya. Ya ada jalan lebih reklam, ya ada jalan lebih reklam. Amin. Ala jenis Islam terus ya kau yu ya mati, ya dan tujuh kali kemudian tiga dan tiga. Ada lagi yang mengatakan Ismullah Al Azam itu Ar Rahman Ar Rahim. Ada juga yang mengatakan Allahu la ilaha illahu al hayyul gayum wal hasil nama Allah banyak 99 ini memiliki kekhususan yang berbeda dan dari nama-nama Allah ada Ismullahil Azam yang mana ketika kita berdoa dengan Ismullahil Azam lebih cepat diijabai oleh Allah. Nah, dengan nama Allah yang lain pun diijabah. Nah, karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon menggunakan dengan nama-nama Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus, nama-nama yang indah, fatuh maka memohonlah kepada Allah biha dengan nama-nama tersebut. Nah, kita mohon kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Makanya kalau kita baca, kalau kita dengarkan ada doa-doa, pasti ada doa ya Aziz, ya Ghaffar ya? Atau biasanya orang-orang itu, ah, ya ghani ya muni atau ya fatah ya rozak ya ada ya rahim ya rahman dan yang lain sebagainya dengan nama-nama Allah memang diperintahkan oleh Allah fatuhu biha ya. lah lebih-lebih kalau kita menggunakan dengan ismullahil alam karena itu dalam kasidah lahir Abdullah Idrus ya, ilahi nas'aluk bil ismil alam hmm. Ya Allah wahai Tuhan Aku mohon kepadamu dengan namamu yang paling agung Apa nama yang agung ini Perbedaan pendapat seperti yang Kita Dengan ismullahil Allah Lebih cepat dan lebih apa Segera diijabai Apa yang kita mohon kepada Allah atau dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah 99 itu selain Allah Dengan Allah menjadi sempurna 100 di Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus itu 99 dengan Allah menjadi sempurna 100. Nah, berarti bukan 99 tok. Nah, buktinya dengan Allah menjadi 100 ada nama-nama yang yang lain. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, kita bisa menjalankan sesuai apa yang diinginkan dari makna yang terkandung di dalamnya dan mewujudkan dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma أمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمير وسلم الحمد لله رب العالمين.